Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Muslim Inspiratif. Seperti biasa pemirsa, di dalam program ini kita akan ngobrol bareng seorang muslim yang akan berbagi cerita inspirasi untuk kita semua. Ya, harapannya semoga saja nanti setelah menyimak atau menyaksikan tayangan kita di kesempatan kali ini, kita dapat pelajaran yang berharga untuk dijadikan apa ya, pengalaman untuk hidup kita ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya dibawa mubeng-mubeng tadi sama teman saya. Masya Allah, perjalanan cukup jauh. Saya kira saya mau diculik, ternyata saya mau dibawa ke tempat yang sangat luar biasa, sebuah sungai yang indah ya, bersama Bang Ahmad ya. Masya Allah. Sehat Bang Ahmad ya? Alhamdulillah sehat. Jalan yang tadi udah biasa Bang ya? Hampir tiap hari, Pak. Tiap hari hampir ya gitu? Tiap hari, ya. Saya merem tadi, pemirsa. Pas kena turunan tadi tuh, jantung saya hampir copot nih, dikerjain sama kameramen saya. Katanya, udah naik aja, nggak apa-apa, katanya. Memang nggak apa-apa, tapi jantung ini, Masya Allah, hampir copot. Udah biasa gitu, Bang, ya? Hampir tiap hari, Pak. Hampir tiap hari, ya? Allah, nggak pernah nyungsep tuh, Bang. Alhamdulillah, belum. Belum, ya? Alhamdulillah, merindukan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bang Ahmad, hari ini kita akan ngobrol berkaitan masalah kampung minoritas. Iya. Oke. Okay. Bang, kalau boleh tahu nih nama desa ini siapa, Bang? Desa Sukamakmur. Sukamakmur. Sukamakmur ini terdapat berapa dusun, Bang? Ada sekitar 11 dusun. 11 dusun. Dan Abang tinggal di dusun? 7. Sikabung-kabung. Sikabung-kabung. Dan kalau boleh tahu, Bang, untuk persentase muslim dan non-muslimnya berapa persen? Dari kalau di kampung ini mungkin sekitaran 10-20% setiap dusunnya. 10-20%. Ada perbedaan di setiap dusunnya. Masya Allah, minoritas ya. Artinya setiap dusun itu muslimnya tetap ada? Tetap ada, tapi jauh di bawah yang non-muslim. Iya, jauh ya. Oke, jadi tentunya tantangan-tantangan yang namanya tinggal di daerah minoritas itu pasti ada dong? Pasti, Bang. Pasti ya. Saya mau cerita dulu, Bang, sejarah kampung ini sih sebenarnya. Kalau ya, sejarahnya lengkapnya sih mungkin pada yang jauh lebih tua dari saya, Bang. Ya. Cuman saya ada beberapa penyerap. Kalau sejarah tentang muslimnya, kalau menurut cerita dari yang lebih tua dari saya itu, pada zaman dulunya itu banyak sekali yang muslim di sini. Tetapi setelah mereka belajar agama tentang muslim dan muslim itu tertinggal, maksudnya tertinggal itu hampir 10 tahun tidak ada yang mendakwah di kampung ini. Artinya nggak ada seorang da'i yang siap diterjunkan di ya, sini? Ya, tidak ada sama sekali. Lebih mungkin lebih kurang sekitar 10 tahun dan termasuk waktu saya SD, 6 tahun SD, tidak ada belajar agama di sekolah. Berarti Abang waktu SD dulu di sini, ya, itu nggak ada pelajaran agama? Tidak ada belajar agama. Pada saat di sekolah, lagi pelajaran agama, yang muslim dan non-muslim itu kan dipisah. Saya main bola di luar. Jadi yang non-muslim itu belajar agama di ruangan. Gitu. Jadi seingat Abang dulu waktu masih SD, satu kelas Abang itu yang muslim berapa orang? Cuman satu, cuman saya sendiri. Cuman sendiri. Insya Allah. Oke, jadi mohon maaf nih Bang ya. Iya. Pernah belajar ngaji dulu? Baca Iqra? Kalau
dulu waktu SD pernah beberapa kali dengan orang luar. Dengan orang tua? Iya. Orang tua udah Islam asli? Orang tua Muslim, tapi begitu juga agamanya masih jauh tertinggal. Tapi masih mau ngajarin baca? Kalau untuk sholat mungkin mau lah. Tapi yang banyak belajar itu dari kakak. Dari kakak? Iya, dari kakak. Baru dari internet. Belajar ngaji dari kakak? Belajar, kalau belajar ngajinya itu yang pernah sama dari orang luar. Tapi kalau belajar sholatnya, belajar baca surahnya itu ada beberapa kakak yang ngajarin. Oh, yang ngajarin ya, Masya Allah. Ini kan tinggal di lingkungan non-muslim nih? Non-muslim. Mohon maafnya, tetangga-tetangga itu pada non-muslim semua? Kebanyakan. Dan di lingkungan rumah itu ada sekitaran 7 rumah itu, di situ cuma ada 2 yang muslim. Dan tidak jauh dari rumah itu ada gereja. Sekitaran begitulah. Menurut sejarahnya dulu di sini adalah muslim ya? Kampung muslim. Ya, pada zaman dulunya ya begitu ceritanya. Karena tadi tidak ada yang membimbing, iya, tidak ada dai. Tidak ada masjid yang aktif kan, tidak ada yang berdakwah. Jadi lama-lama yang belajar muslim itu tahapan awalnya aja masih belum terlalu ngerti gitu Pak. Jadi udah ditinggal begitu aja, baru lama-lama mereka meninggalkan muslim, berpindah agama. Saya ingat abang lah, ada nggak nih, dulu mungkin dia seorang muslim, iya, tapi tiba-tiba dia terikut ataupun di sekarang udah beda agama gitu? Ada beberapa yang saya kenal. Faktornya kalau boleh tahu kira-kira apa tuh? Faktornya mungkin kalau saya nanya langsung ke dia, itu kan terlalu sensitif. Ya. Cuman yang saya pelajari dari keseharian dia itu mungkin karena faktor muslim tadi tertinggal. Tidak ada lagi pendakwah begitu, jadi mereka ada agama lain yang aktif, mereka ngikut di situ. Gitu. Dan sampai sekarang menetap. Gitu. Oke, pertanyaannya, kenapa orang tua abang itu masih apa ya bertahan dengan keislaman tuh? Toh dulunya ya sudah banyak orang yang berbondong-bondong untuk keluar dari agama Islam dulu. Iya, kalau bertahannya sih mungkin karena ini Pak, termasuk mereka pernah, kalau zaman dulu itu belajar ngaji kan dari, katanya itu dari Alif Bata ya. Iya. Nah, mungkin karena mungkin mereka juga sudah dapat hidayah kan, sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap di agama ini. Dan abang SD dulu adalah satu-satunya orang Islam di kelas abang? Iya, satu-satunya. Mohon maaf, pernah kena sindir atau gimana, Bang? Atau kena bully? Atau ya, apa? Mungkin ingat atau enggaknya, mungkin pernah juga. Pernah juga ya? Pernah juga, iya. Atau diajak dulu ke masuk ke agama lain, pernah. Pernah juga diajak? Iya, pernah diajak. Kalau boleh tahu metodenya gimana sih, Bang? Mereka ngajak ya? Ngajaknya mungkin udah gabung aja sini, ikut kami acara gini-gini begitu. Ikut acara, iya, mereka. Ikut acara mereka gitu, dalam agama mereka. Ada iming-iming yang lain nggak? Kalau iming-iming yang lain, ingat-ingat lupa sudah. Karena udah lama sekali kan, waktu zaman SD. Dan dulu nggak, alhamdulillah nggak tertarik? Nggak tertarik. Mohon maaf, untuk penguatan akidah dari orang tua itu ada bicara apa tuh? Nah, kita harus tetap kuat dalam Islam atau bagaimana? Kalau itu dari keluarga, dari kakak. Keluarga ya? kakak dan abang itu yang udah tahu lebih dahulu agama kan kakak dan abang itu banyak yang tinggalnya dulu di Medan. Oh, udah. Jadi abang mereka abang lebih paham lah, jauh di bawah saya. Waktu dia pulang ke kampung itu diajarin gitu kan, didoain lah juga mungkin itu rasa. Nah pemirsa, sekedar informasi kami sampaikan bahwasannya untuk desa ini, desa apa tadi Bang? Desa Sukamakmur. Sukamakmur ini, jarak antara desa ini menuju ke kota Medan itu sekitar 1.5 jam lebih kurang. Perjalanan 1.5 jam, ya. Jadi pada dasarnya memang nggak terlalu jauh sih. Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu jauh, tapi yeah, memang ternyata untuk segi agama di daerah sini masih tertinggal gitu. Jauh tertinggal, Bang. Jauh muslimnya tertinggal, Masya Allah. Mulai aktif itu masjid pada saat saya tamat SMA 2018. 2008. Artinya sebelumnya itu masjid itu hanya apa ya? Tidak ada, Bang. Nggak ada masjid ya? Tidak ada masjid. Allah Akbar. Nah, kalau sekarang ini masjidnya ada di? Ada di Dusun 7 Sikabung-Kabung, ada di Dusun 5 Taburan, dan ada di Dusun 2 atau 3 di Simpang Pariama. Dan sebelumnya? Sebelumnya itu cuma ada di Simpang Pariama, tapi itu kan jaraknya terlalu jauh, Pak. Dan itu pun dulu pengustadnya itu tidak terlalu aktif di situ. Tapi kalau pada zaman dulunya, kadang kami ke sana juga untuk beribadah sholat. Oh, masih sering diajak? Ya, masih sering lah dulu. Masya Allah, luar biasa. Jadi
nggak ada lah cerita kalau pulang sekolah berangkat belajar ngaji sama ustadz di masjid itu nggak ada dulu. Tidak ada zaman dulu ya Pak. Tidak ada yang nginformasikan ngajinya ada jadwal ya kayak zaman sekarang kan anak-anak jam 3 itu ada ngaji, ada hari libur ya. Kalau kami zaman dulu memang sama sekali tidak ada. Oke, mohon maaf Bang. Pernah dengar azan nggak dulu waktu kecil? Waktu kecil kalau di rumah nggak ada, karena nggak ada masjid. Paling kami dengarnya dari radio. Radio? Ya, kalau udah bunyi gitu radio kan dulu listrik juga tidak ada di rumah kan. Hanya pakai lampu teplok. Jadi kami tahu azannya itu dari radio. Mohon maaf Bang, masuk listrik ke kampung ini tahun berapa? 2012. Itu pun kincir air, PLTA. Berarti bukan tiang listrik? Bukan. Itu tiang listrik itu mungkin semenjak 2000, antara 2017-2018 masuknya. Jadi waktu kecil, mohon maaf, tahun berapa lahir? 99. Tahun 99, belum pernah nonton TV? 99, nonton TV-nya pernah, tapi TV-nya itu masih layar hitam putih, itu pun pembangkit listriknya pakai baterai mobil. Jadi itu satu TV di satu kampung itu, ada di Jambur itu namanya, jadi nonton TV-nya di situ. Luar biasa. Sampai segitunya Bang ya? Iya. Masya Allah. Oke, kita kembali lagi ke dunia kecil Abang. Tahu bahwasannya tinggal di dalam minoritas. Minoritas. Apakah orang tua Abang selepas Abang tamat SD, Abang dimasukkan ke pesantren enggak? Tidak, Bang. Dimasukkan ke sekolah negeri aja SMP. Tapi alhamdulillah di sekolah negeri itu kan sudah di tengah-tengah minoritas juga di Kecamatan Kota Limbaru. Dan di sana itu setiap tahunnya ada diadakan pesantren kilat Ramadan. Jadi dari situ lagi lah kami makin mendalami agama Islam di waktu SMP. Waktu SMP? Iya, waktu SMP. Dan waktu SMP itu udah bisa baca Al-Quran? SMP itu belum lancar, Pak. Belum lancar? Belum, masih di Iqra. Karena kan jauh kali tertinggal, 6 tahun SD sama sekali tidak ada belajar. Belajar termasuk Iqra cuma sampai Iqra berapa, habis itu udah nggak ada lagi yang ngajari kan. Masuk SMP kan pesantren kilat Ramadan itu hanya diadakan seminggu atau dua minggu. Itu pun setiap setahun sekali. Jadi kalau kita untuk belajar seminggu itu kan muridnya juga kan rame. Jadi cuma diajari cuma sewaktunya lah gitu, seadanya waktunya waktu SMP itu. Oh gitu. Dan seingat Abang, Abang bisa baca Quran itu? Kalau semasa pengajian belum pernah sampai ke Quran. Belum pernah ya? Belum, masih Iqra. Masih Iqra? Iya. Sampai sekarang enggak? Sampai sekarang udah mulai-mulai belajar. Masya Allah, luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada da'i di sini. Iya, sudah ada. Oke. Kita kembali lagi ke masa SMP Abang. Dan masa SMP itu sudah agak keluar, sehingga sudah mulai berbaur dengan kaum muslimin yang lainnya ya? Iya, sudah di sekolah. Di sekolah. Tapi kalau balik di kampung tetap di tengah-tengah minoritas. Tetap di tengah-tengah minoritas. Iya. Masya Allah. Dan setelah itu, Abang SMA? SMA. Biasa? SMK dulu. SMK? Iya, SMK. Tapi waktu SMK itu ngambil jurusan apa? Teknik kendaraan ringan. Teknik kendaraan. Ya. Jadi kira-kira Bang, apa sih tips-tipsnya itu sehingga kita yang tinggal di minoritas ini masih tetap peduli terhadap agamanya ya, terutama untuk apa ya, menguatkan anak-anak lah. Dulu Abang sendiri lah pribadi, bagaimana? Mungkin itu kita benar-benar memahami Pak tahap-tahapan ajaran Islam yang utama lah gitu. Tahapan termasuk sholat, termasuk sunnah-sunnah apa yang diajarkan. Kami kan untuk sekarang ini lebih sering membaca Al-Quran itu di translate-nya Pak, yang sudah ada artian bahasa Indonesia. Jadi dari situ kita belajar tentang kisah Nabi semua kan. Jadi dan mungkin ya alhamdulillah dapat hidayah juga ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk tetap di agama yang paling dicintai kan umat manusia. Masya Allah, luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai. Dan setelah tamat SMA, apa kegiatan Bang? Kalau tamat SMA, kerja kemarin. Kerja ya? Iya. Dan nggak, biasa kan kalau kehidupan di daerah sini kan itu rata-rata ngeladang. Iya, petani lah. Petani. Nah, kalau Abang pribadi sendiri? Kalau semasa dulu, waktu masih sekolah itu pulang sekolah pasti ke ladang bantu-bantu orang tua di ladang. Iya. Tapi semenjak tamat SMA itu kemarin pengen nyari pengalaman lah di dunia luar. Masya Allah. Oke, kita kembali ke cerita kampung lagi. Iya. Masya Allah. Tinggal di minoritas. Minoritas. Iya. Dan alhamdulillah saya ada dengar
beberapa dusun, beberapa desa itu ada yang berbondong-bondong masuk Islam. Iya, ada. Ada okay. Beberapa. Iya, saya ingin tahu informasinya. Tapi ditahan dulu. Kita akan lanjutkan kembali nanti setelah rehat. Kita rehat dulu, Bang. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Karena insya Allah setelah ini kita akan ngobrol bareng ya Bang Ahmad, bagaimana ada di daerah sini yang berbondong-bondong masuk dalam agama Islam dengan alasan yang sangat luar biasa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Pemirsa, alhamdulillah kita kembali di Muslim Inspiratif. Di kesempatan kali ini kita masih ngobrol bareng Bang Ahmad tentang bagaimana rasanya tinggal di minoritas yang Masya Allah. Dan tadi kita ngobrol bahwasannya kita udah sampai tadi ada seorang kampung atau sebuah kampung yang penduduknya berbondong-bondong untuk masuk Islam. Saya dengar seperti itu, Bang. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan lebih detailnya seperti apa, Bang? Itu kalau ceritanya mungkin setelah ada masjid di situ, Pak. Setelah masjid. Ya. Tahun berapa itu? 2019, Pak. Berarti baru 2020 gitu, Pak. Oh. Itu ceritanya, kan mereka bilang hidup mereka setelah ada masjid itu lebih teratur. Dari pagi azan. Gitu. Jadi orang mereka kan bangun pagi. Artinya sebelumnya di situ sudah ada orang Islam juga? Sudah ada orang Islam tapi tidak ada masjid yang aktif. Berapa persen? Kalau dulu sebelum ada masjid itu sekitar 5% lah. 5%. 5%. Ya. Penduduknya kayaknya enggak banyak banget ya? Enggak banyak, sekitaran 60 rumah lah. 60 rumah. Kurang, oh, yang apa tadi ya, kampung ya. Tadi ya. Disebut Kampung Malap sih sekarang. Masyaallah. Oke, kita balik lagi tadi ke cerita. Nah, setelah dibangun masjid di situ, itu nggak ada konflik ketika ini kan cuma 5% loh orang Islam iya. Dibangun masjid gitu. Alhamdulillah tidak ada kalau sesama masyarakatnya. Nggak ada konflik. Iya, malah mereka ceritanya makin seneng karena hidupnya lebih teratur gitu. Pada saat ustadz itu azan pagi, jadi kan mereka tahu jamnya udah pagi untuk bangun begitu. Artinya dibangun masjid itu kemudian dikirim ada ustadz juga. Ada ustadznya sampai sekarang alhamdulillah ada. Nah, jadi setelah dibangun masjid, aktif masjid tersebut lima waktunya azan terus. Iya, azan terus, ada yang bergantian kan. Ada juga masyarakat di situ yang penduduk paling lama lah di kampung itu muslimnya. Dia pun udah bisa juga semua untuk azan, untuk imam dari sholat gitu. Awalnya nggak bisa? Awalnya bisa, tapi tidak ada masjid. Berarti nggak jadi bisa. Mereka itu jauh dari rumah untuk beribadah. Kalau sekarang kan udah tinggal buka pintu, udah nggak jauh dari rumah kan, hanya jarak berapa puluh meter. Jadi makin mendalami lagi mungkin mereka sekarang agamanya. Artinya sekarang alhamdulillah masjid sudah ada. Iya. Dan kembali lagi, apa cuma gara-gara perkara waktu aja loh? Misalkan karena gara-gara azan lima waktu itu ada, sehingga mereka tertarik untuk masuk Islam? Atau mungkin ada perkara lain? Ada perkara lain enggak? Perkara lainnya itu banyak, tapi beberapa ada yang saya dengar cerita dan saya masih ingat. Itu ada kemarin, tapi saya lupa siapa. Dia bilang, kalian di Muslim ini kok suci kali katanya gitu, bersih. Jadi saya ditanya, apa sih ya? Makanya begitu alasannya kenapa? Dia bilang, saat anak bayi lahir ke dunia itu kan dimandikan, Pak. Dimandikan. Baru kita lahirnya kan tanpa pakaian kan. Jadi dia bilang pada saat di Muslim ini meninggal kita kan dimandikan, dibersihkan, baru cuman pakai kain kapan. Jadi dia bilang, jadi di hati dia itu mungkin kita kembali ke Sang Pencipta juga bersih tuh. Kalau di Muslim itu kan wajib tuh, wajib dimandikan sebelum dikebumikan kan. Jadi ada juga alasan yang seperti itu. Salah satu alasannya. Baru ada juga yang melihat Islam ini kompak. Itu ada juga alasan dari beberapa mualaf ya. Kompak maksudnya pada saat ada yang meninggal itu kan kita ada tahlilan, Pak, sampai beberapa hari. Jadi cuman
mereka mungkin melihat persaudaraan itu lebih besar daripada yang lain-lain. Oh gitu. Artinya kepeduliannya, kepedulian itu, rasa persaudaraannya, persaudaraannya itu lebih kuat gitu, iya, ya. Sehingga mereka pun akhirnya tertarik masuk ke dalam agama. Iya, mungkin dapat hidayah dulu baru tertarik. Sampai desa tersebut di dusun itu dusun tersebut disebut dengan Kampung Mu'alaf. Kampung Mu'alaf. Iya, sekarang. Emang yang masuk Islam apakah semuanya masuk Islam atau sementara sekarang belum, Pak? Dari 5% sekarang udah 50-50. Artinya sudah 45% kenaikan. Kenaikan? Iya, 45%. Mohon maaf, itu enggak ada konflik. Tidak ada, alhamdulillah tidak ada konflik, malah ya. Tapi kalau kita bicara tentang yang mualaf, memang dia tidak sepenuhnya juga aktif. Tapi kan kita sudah merasa bersyukur juga, mereka masuk ke agama kan. Insyaallah, itu tadi ceritanya ya. Luar biasa nih, pemirsa yang dirahmati Allah. Ini kalau kita lihat ya, hanya mengaktifkan masjid, bentuk kepedulian kita kepada sesama, itu bisa menjadi daya tarik orang. Benar, Pak. Luar biasa. Ya. Dan itu sama tempat tinggal Abang nggak terlalu jauh tadi ya? Kalau kampungnya nggak terlalu jauh juga sih. Nggak terlalu jauh. Nah, ya. Gak terlalu. Tapi nggak terlalu jauhnya orang Karo ya? Nggak terlalu jauhnya orang Karo itu puluhan kilometer. Masya Allah. Luar biasa. Dan untuk di kampung Abang sendiri bagaimana untuk perkembangan Islam ya? Kalau perkembangan Islamnya, kita bilang perkembangan sih kadang mungkin ada juga beberapa yang mau masuk Islam dari yang sebelumnya tidak Islam. Cuman kalau perkembangan seperti adanya perwiritan, ada yang kegiatan anak-anak ngaji, itu sudah alhamdulillah sekarang sudah dijalankan semua. Yang awalnya dulu masjid di kampung ini hanya satu? Iya, awalnya di desa Sukamakmur hanya satu. Hanya satu. Dan sekarang sudah? Sudah ada empat. Sudah ada empat masjid. Di alhamdulillah, berarti perkembangannya cukup lumayan. Ya, sudah mulai juga banyak beberapa dari orang luar yang membangun masjid di sini, yang ngasih support lah, seperti ngasih Quran, ngasih biaya lain-lainnya lah. Untuk dai sendiri di sini ada berapa orang, Bos? Yang dainya sekarang yang aktif di masjid yang di desa kami itu ada tiga, Pak. Tiga dai? Iya, ada tiga yang aktif ya. Ada ustadz siapa aja mungkin bisa dikenalkan di sini? Kalau yang dua itu sering ganti-ganti ya. Oh, ganti-ganti. Iya. Yang paling kenal yang ada di Dusun Lima Taburan, Masjid Haramain, itu Ustadz Fakhrul Rozi. Ustadz Fakhrul Rozi, ya. Luar biasa ya. Dia yang sudah 4 tahun di sini, mendakwah di sini. Kerasan ya di sini, 4 tahun. Sudah 4 tahun. Masya Allah. Dan lainnya juga aktif untuk terus berdakwah. Iya, dia yang paling aktif dan paling dikenal di kalangan masyarakat, bahkan yang tidak muslim pun mengenali dia. 4 tahun ya? Iya, 4 tahun. 4 tahun di sini. Ya mohon maaf, ini kan jauh ya dari perhidupan perkotaan. Iya. Kemudian juga lingkungannya kan rumah juga berjarak, jauh. Iya, berjarak. Listrik pun ya baru-baru aja masuk. Tapi luar biasanya semangat para dai-dai itu luar biasa. Iya, dan untuk respon masyarakat sendiri berkaitan dengan dai itu gimana? Respon masyarakat baik, Pak. Karena kan apalagi yang kita bilang yang muslim ya. Karena pada dulu-dulunya mereka tidak ada kegiatan seperti yang ngajari anaknya ngaji, yang imamin sholat pada saat hari Idul Fitri gitu. Kan sekarang sudah ada kan, sudah bersyukur juga masyarakatnya. Dan seingat Abang dulu, Abang ketika mulai masuk dai itu tahun berapa dulu, Bang? 2018. Masih ingat 2018. Pada saat saya setelah tamat SMA itu. Dan Abang ketika itu tertarik untuk mengikuti dai-dai? Sering berkunjung ke masjid, termasuk yang di yang pertama yang aktif besar-besar itu kan di masjid Dusun Lima Taburan. Sering berkunjung di sana setelah pulang dari ladang itu kan, sholat maghribnya di sana. Jaraknya berapa kilometer? Kalau dari rumah mungkin lebih ya 2 kilometer. Dan jalannya rusak parah. Kalau jalan saya memang betul-betul dah. Memang tantangan. 2 kilometer ke masjidnya? 2 kilometer. Itu naik kendaraan ya, Sian? Naik kendaraan, tapi kendaraan yang belum mendukung akses jalan. Masih naik kereta metik dulunya. Dan itu Abang? Iya. Kalau yang lain teman-teman ada yang jalan kaki berapa kilometer? Sama juga, ada yang 2 dan bahkan ada yang lebih juga. Dan mereka rela untuk jalan kaki. Alasan mereka tetap mau berangkat ke masjid walaupun jaraknya jauh? Mau belajar agama pasti.
belajar sholat, belajar agama. Nah kalau abang pribadi setelah ada dai itu semangat abang untuk belajar agama terus? Ya alhamdulillah semakin semangat dong, karena kan dulu kita mau sholat Jumat aja tidak ada di kampung kan, tidak ada yang imam, tidak ada. Dan yang kalau pada dulunya lagi memang tidak ada masjid. Masjid pun nggak ada. Iya, masjid pun nggak ada. Jadi terpaksa lah keluar-keluar dari kampung untuk bersolat Jumat gitu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada, sudah dilaksanakan kan, dan banyak juga dari Medan itu mereka ngisi-ngisi di setiap masjid yang ada di kampung kami, ngisi jadi imam gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Akhirnya banyak juga kunjungan-kunjungan para dai ke sini juga ya, untuk berdakwah, untuk berdakwah, untuk membagikan ilmu agama, bagi ilmu, ya, membentengi kita ya, yang bisa dikatakan tinggal di minoritas. Luar biasa, rasa syukur yang sangat luar biasa ya. Dan kalau dari teman-teman sendiri bagaimana bang, mereka mengungkapkan rasa syukur mereka terhadap alhamdulillah sekarang sudah ada dai yang sudah bisa membimbing kami ya, ke dalam agama Islam ini, mereka pernah mengungkapkan nggak? Kalau mengungkapkan, mungkin seingat saya pernah juga. Ada pernah juga. Tapi kan setiap orang-orang punya alasan tersendiri tentang pengucapan rasa syukurnya kan. Tapi tidak pernah saya tanya satu persatu. Tapi kalau pada zaman dulunya kita itu tidak ada, kadang memang tidak melaksanakan sholat Jumat lah. Karena mungkin karena waktu juga ya. Kadang ke pulang dari ladang atau apa gitu kelamaan, jadi akses untuk menuju masjid pun jauh, kadang udah terlambat gitu. Kalau sekarang kan sudah tidak terlalu jauh, jadi ya kawan-kawan yang muslim kita ajakin gitu. Tidak terlalu jauh itu berapa meter? Ya gitu tadi, sekitar 1 kilo sampai 2 kilo jarak dari rumah. 1 kilo, 2 kilo itu tidak terlalu jauh. Subhanallah, luar biasa. Mohon maaf bang, aktivitas untuk daerah sini kan saya perhatikan itu kebanyakan kan berladang. Iya, petani. 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 Artinya mereka pergi pagi, iya, terkadang pulang sampai sore. Iya, gitu. Kadang sampai itu, sore. Mohon maafnya itu nggak buat mereka, para kaum muslimin di sini, kelelahan untuk berangkat lagi ke masjid nih, pulang dari ladang, ya Allah jauh kali masjidnya gitu. Pernah nggak seperti itu ngeluh gitu? Kalau untuk ngeluh saya dengar sendiri belum pernah. Mungkin mereka juga sudah sadar pak, bahwasanya dunia ini kan tempatnya capek. Jadi mereka sudah bisa mengatur waktu setelah adanya masjid-masjid di kampung kan, pada dan di hari Jumat itu kan termasuk pekannya di sini nggak, pekan pasarnya, penjualan pasar, barang-barang dari warga seperti karet, sawit, gula merah, pinang dan semua-semuanya. Jadi mereka itu setelah ada masjid, yang laki-lakinya udah bisa menyiapkan itu di hari Kamisnya. Jadi untuk Jumatnya mereka pulang dari ladangnya lebih cepat lagi, sekitar jam-jam 11-an gitu, mandi dan ke masjid untuk melaksanakan sholat. Ya. Masya Allah, luar biasa ya. Artinya kalau saya ingat abang dulu, masjid itu setelah dibangun banyak yang sholat. Alhamdulillah untuk yang sholatnya ada terus pak, tapi kan jumlah jamaahnya mungkin naik turun-naik turun. Ya. Kalau untuk sholat Jumat sendiri sekarang ini kira-kira berapa jamaah sih? Kalau untuk sekarang itu mungkin satu sub lah hampir penuh kadang. Kadang mau juga penuh. Satu sub itu berapa orang kira-kira? Satu sub itu lebih kurang sekitar 15-an lah. 15 orang. 15-an orang. Dan dari awalnya sih itu tidak ada masjid. Iya. Oke. Dan saya ada pernah dengar bahwasannya katanya salah satu tantangannya ke masjid itu karena memang suasananya di sini masih seperti hutan belantara. Itu ada sering jumpa hewan-hewan buas. Terkadang pernah juga mungkin ngelihat binatang gitu kan, ada yang takut dan ada juga yang enggak kan. Enggak takut, maksudnya ini hewan apa nih, kalau hewannya imut-imut kayak kelinci mungkin enggak takut gitu kan. Entah kayak ular gitu pernah juga ada pak, jumpa di jalan. Mungkin dia lagi nyebrang aja ya, bukan memang sama sekali mau mengganggu kita ya. Tapi kan ada orang yang takut. Tapi ada juga yang yaudahlah tunggu aja nanti dia pergi sendiri, gitu, baru melanjutkan perjalanan ke masjid. Masya Allah sampai segitunya ya. Dan untuk apa melintasi sungai gitu ada juga? Ada dulu sebelum ada jembatan itu melintasi sungai memang kak. Melintasi sungai-sungai kecil, tapi apabila hujan, hujan yang debitnya tinggi pasti debit airnya pun naik, jadi kita tidak bisa melintasi pakai kereta. Sampai dengan airnya nunggu surut. Surut baru bisa melintas. Karena nanti kalau kita melintasi pada saat air naik, anjir deh, itu mungkin bisa terbawa arus. Masya Allah. Oke. Okay.
Kita rehat kembali, insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol pengalaman abang tinggal di daerah minoritas ini. Ya, untuk itu kita rehat dulu, dan pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, karena setelah yang berikut kita akan lanjut kembali tetap bersama kami di Muslim Inspirasi. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih bersama Bang Ahmad. Kita ngobrol bagaimana rasanya tinggal di minoritas ya. Dan tadi kita udah ngobrol panjang lebar berkaitan bagaimana pengalaman abang sendiri ketika masih kecil, sekarang alhamdulillah ketika itu masuk dai, dan alhamdulillah sekarang sudah ada perkembangan Islam. Dan sekarang kita udah agak ngiup nih, karena tadi pertama tadi di segmen 1 kita di pinggir sungai untuk cari angle bagus. Ternyata qadarullah hujan nih pemirsa. Jadi ya kita agak ngiup lah ke, ini musola bang ya? Musola. Musolanya nih ya. Musolanya, jadi karena ini termasuk tempat wisata ya. Iya, bisa dibilang tempat wisata nih pemirsa. Jadi kita bangun musola supaya nanti mudah kita sholat. Iya. Karena jaraknya cukup jauh loh. Cukup jauh ya bang ya. Kalau dari tempat ini ke parkiran. Keluar lagi parkiran tadi? Ke parkiran 5 menitan lah. 5 menit. Tidak. Ya, tapi masalahnya masuknya ini ya, dari simpang dekat rumah Abang tadi ke sini dalam lumayan lah ya. Dan jalannya pun penuh akan tantangan. Nah, kalau sampean ya antum itu belum pinter bawa motornya, belum pinter bawa mobil ataupun kereta sepeda motor, ya jangan coba-coba lah. Yang ada nanti nyungsep ngerasain batu koral yang gede-gede itu ya. Masyaallah. Oke, tapi itu sebuah tantangan, sebuah pastinya tantangan. Sebuah tantangan, dan itu ada daya tarik tersendiri. Ya. Jujur tadi sebenarnya saya pengen jalan deh, kalau nggak ingat waktu. Ya. Karena lebih suka dia apa sih? Kalau anak pribadi jalan. Jalan lebih asik, dan daripada naik motor tadi. Deg-degan saya tadi dibawa turunan tadi ya. Oke, kita lanjut lagi nih ngobrolnya bang. Tinggal di daerah minoritas. Alhamdulillah sekarang sudah ada dai, sudah ada dai. Perkembangan Islam pun sudah mulai alhamdulillah. Menurut abang sendiri sih, apakah masih ada yang kurang lagi nih untuk menyemangatin ya kaum muslimin yang tinggal di minoritas ini? Kalau untuk yang kurang sih mungkin adanya sih pasti ada, tapi di sini kan belum pernah diadakan seperti ceramah ustadz-ustadz besar. Itu kan mengandung epik yang besar juga nanti untuk perkembangan umatnya. Mungkin perlu juga sih diadakan kapan nanti kan. Mungkin ada yang mau ustadz-ustadz termasuk yang besar untuk ceramah di sini, yang dengan ceramah dengan keadaan terbuka gitu. Terbuka untuk umum. Jadi nanti kan, kita buat tabligh akbar besar, iya, mengundang orang-orang luar sekaligus untuk mengenalkan desa kita, iya, mengenalkan bagaimana kondisi kampung kita ini. Iya. Ya, itu menurut abang penting lah. Penting sih bang, penting banget, karena kan setelah datangnya orang-orang besar atau ustadz-ustadz besar begitu kan, mungkin ada dampak tersendiri ya. Apalagi di sini kan kita di tengah-tengah minoritas, jadi dengan adanya ustadz-ustadz yang ceramah di situ kan terbuka untuk umum, jadi banyak nanti bisa diserap-serap orang-orang untuk mau lebih mendalami lagi agama seperti itu. Seperti itu ya harapannya, Masya Allah. Ya semoga aja nanti setelah tayangan ini ada beberapa lajana-lajana dakwah, ada mungkin beberapa asatiza yang siap untuk diterjunkan langsung ke sini ya pemirsa nih, harapannya nanti, atau mungkin nanti bisa pemirsa usulkan beberapa asatiza untuk bisa ke sini ya, mungkin bisa dibiayai nanti ya, Masya Allah. Ya, dan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya tadi seperti bagi-bagi mushaf itu dari luar sudah mulai ada ya, bagi-bagi sudah, Al-Quran. Iya, sudah ada, Pak. Bagi-bagi Al-Quran, bagi-bagi bantu-bantu masjid, bantu masjid. Iya. Entah lagi kayak ada masalah pada air, ada masalah pada entah kerusakan selokan-selokan gitu. Kadang ada juga mau yang bantu. Kasih bantuan. Masya Allah. Dan tapi dekat sungai di sini susah juga airnya. Kalau untuk
Kalau di dekat sungai sebetulnya enggak, tapi kan hijiknya dia di atas. Iya juga. Kalau untuk ngebor air tuh enggak bisa. Sebenarnya sih bisa, cuman karena di sini di bawah kaki Gunung Sibaya, jadi banyak bebatuan gitu. Lebih banyak bebatuan daripada tanah gitu. Tanah hanya di atas. Kalau kita gali ke bawah itu sudah jumpa kerikil, batu-batu gitu. Mohon maaf ya, kalau untuk pemakaman sendiri, misalkan kuburan itu artinya yang digali itu nggak hanya tanah. Nggak hanya tanah. Ada batu-batu. Ada batu, ada kerikil gitu. Biasa pernah ikut gali kubur nggak? Pernah. Pernah. Dari jam berapa ke jam berapa untuk menyelesaikan satu lubang? Itu kalau startnya lebih kurangnya itu mungkin jam 8, jam 9 pagi ya. Mulainya? Iya, mulainya. Selesainya? Selesainya karena rame gantian, capek ganti. Ada kadang 3 jam, 2 jam selesai juga. Karena tadi iya, karena rame juga udah kompak semua kan, yang laki-laki yang menggali kuburannya. Jadi capek, berapa menit capek ganti. Jadi kan cepat siapnya gitu. Cepat selesai. Iya. Artinya walaupun tinggal di minoritas, iya, tapi kekompakan itu masih tetap ada. Tetap ada sesama umat muslimnya. Itu juga yang membuat yang tidak muslim makin penasaran. Kompak, karena kan saat kita menggali kuburan sesama saudara kita di muslim itu kan kita tidak mengharapkan biaya, Pak, tidak mengharapkan upah. Jadi kan itu buat orang penasaran mau bekerja, termasuk karena agama ya, seiman lah gitu. Jadi membuat agak orang lain itu menjadi lebih penasaran tentang agama ini. Untuk menjalin atau membuat kekompakan antar muslim ini, apakah memang dibutuhkan sosok seorang leaders atau pemimpin, atau mungkin memang tergerak dari hati sebenarnya? Kalau tergerak dari hatinya pasti ada juga orang yang begitu, Pak. Tapi ada juga yang butuh sosok yang mendorong. Entah yang mengajak gitu kan, ayolah kita sama-sama gitu, didatangi, diajak, kita gali. Kayak misalnya pemakaman gitu kan, yang laki-lakinya dikumpulkan, siapa yang bisa menggali kuburan gitu kan. Ada juga sih pendorongnya pasti. Itu pendorongnya? Iya. Masya Allah, oke. Artinya memang tetap ada orang yang dituakan dan siap untuk menjadi orator lah istilahnya, untuk menggerakkan para muslim-muslim yang lainnya. Masya Allah, luar biasa. Dan semenjak sudah ada beberapa da'i ini, setahu Bang Ahmad sendiri, masih ada nggak sih seorang muslim yang katakanlah murtad gitu, keluar dari agama Islam, itu masih ada? Seingat saya, kayaknya pernah ada sih. Pernah ada? Iya, pernah ada juga sih. Tapi saya tidak terlalu kenal orangnya. Saya juga dengar cerita dari orang, katanya dia dulunya pernah muslim, gitu. Sekarang udah tidak. Gitu. Oh gitu. Ya. Tapi untuk perkembangannya artinya Islam itu lebih signifikan untuk perkembangan masuk Islamnya. Iya, lebih banyak yang mau masuk ke agama Islam gitu. Oke. Okay. Selain tadi di dusun yang berbondong-bondong masuk Islam, untuk di dusun-dusun yang lainnya juga banyak juga yang masuk Islam. Banyak juga, ada juga beberapa, tapi yang paling banyak itu kan yang disebut di Kampung Malap tadi. Kalau di dusun-dusun lain ada, tapi cuman beberapa lah, tidak terlalu sebanyak yang di sana gitu. Dan ada sih beberapa sebab juga, itu adalah faktor pernikahan. Ada. Nah kalau di sini nih, apakah faktor pernikahan itu juga termasuk yang banyak juga memasukkan orang ke dalam agama Islam? Ada banyak, itu pun banyak juga. Dia menikah dengan orang yang muslim, dia masuk agama muslim gitu. Ada juga banyak juga yang saya kemarin dengar cerita, kan udah ada dibuat grup itu, Pak, di media sosial, dibuat sama ustadznya. Jadi kadang diberitahukan di grup itu bahwasanya hari ini atau hari besok gitu ada saudara kita yang mau syahadat gitu. Jadi yang tidak ada halangan boleh berhadir ke masjid untuk menjadi saksi gitu. Saya pernah juga menghadiri beberapa kali orang yang mau masuk agama Islam itu karena mau mengadakan pernikahan. Pernah juga saya hadir beberapa kali. Ada juga beberapa kali. Selain itu ada faktor yang lainnya enggak? Faktor yang lainnya yang tadi saya sebelumnya cerita, yang katanya Islam ini kompak, persaudaraannya kuat, baru membuat hidup lebih teratur. Insya Allah, luar biasa. Memang Islam sendiri kalau kita tinjau membuat orangnya itu disiplin ya. Iya benar. Subuh
pagi iya. itu sudah bangun. Iya, siang. Siang wayanya istirahat, iya, ada istirahat. Azan, makan siang. Siang. Iya. Kemudian sore. Menjelang sore juga iya. itu mengabarkan asar. Udah mau sore nih. Iya, sore. Udah asar. Mandi sore. Mandi sore. Maghrib itu udah menunjukkan udah mulai masuk malam. Iya. Isya menunjukkan nih udah wayanya tidur. Iya, waktunya mau istirahat. Masyaallah luar biasa. Dan untuk pendatang sendiri di sini banyak enggak? Pendatang dalam artian apa itu? Misalkan orang yang dari luar datang ke sini, memang dia sudah agama Islam, pindah gitu, pindah aja di rumah ke sini. Kalau untuk menetap di sini masih jarang, tapi ya. Yang beli-beli perladangan di sini ada juga beberapa. Tapi ladang yang dibeli. Iya, yang ladang yang dibeli gitu. Insyaallah. Tapi alhamdulillah tadi selama perjalanan nampaknya jalan untuk daerah sini sudah mulai diperbaiki. Mulai diperbaiki, jalan umumnya. Mulai lagi dibangun lah untuk sekarang. Dari sekarang, Insya Allah. Dan mungkin terakhir berkaitan dengan masalah apa ya, semangat para anak-anak untuk belajar agama. Agama ini menurut abang sendiri untuk lihat di kampung ini gimana? Semangatnya sudah termasuk lebih baik lah dari kami. Ya. Karena kami pun mau belajar. Tidak ada tempat. Kalau sekarang sudah belajar itu kan udah dibuat waktunya gitu. Setiap hari ini ngaji. Dan anak-anak sekarang sudah banyak yang bisa baca Al-Quran? Alhamdulillah sudah ada. Beda dengan masa lalu? Ada keponakan saya masih berumur kelas 1 SD sudah hafal berapa juz. Luar biasa. Bang Fatan berapa juz bang? Masya Allah. Luar biasa itu karena alhamdulillah tadi Ustadz tadi aktif di sini. Iya aktif di sini gitu. Dan untuk minat ke perguruan tinggi untuk masyarakat untuk daerah sini gimana? Mungkin untuk kedepannya pasti bakalan ada Pak. Tapi sebelumnya ini? Sebelumnya masih jarang sekali. Pendidikannya masih? Iya pendidikannya ya. Paling SMA udah. SMA. Ya. Karena masing-masing nampaknya kalau sudah tamat itu rata-rata ke ladang gitu. Berladang atau bekerja gitu. Di luar daerah, merantau. Iya ada yang merantau sampai di kota-kota Indonesia atau bahkan sampai ke luar negeri gitu. Oh ada juga ya ke luar negeri merantau, Masya Allah. Nah alhamdulillah di kesempatan kali ini abang udah berbagi kisah sama kami, sama seluruh pemirsa yang menyaksikan kita bagaimana perjuangan ya apa ya dai-dai di sini luar biasa. Dan abang sebagai salah seorang masyarakat menyaksikan bagaimana para perjuangan dai dan bagaimana juga melihat perkembangan ya agama Islam itu sudah mulai berkembang di desa kita ini alhamdulillah. Dan mungkin terakhir bang mungkin apa ya motivasi dari abang kepada seluruh pemirsa yang mungkin saat ini tinggal dalam keadaan minoritas. Untuk menguatkan akidahnya itu bagaimana mungkin motivasinya gimana ya jelasnya tetap yakinlah bahwasanya agama yang paling dianugerahi Allah SWT itu adalah agama Islam ya karena Islam ini membuat hidup kita teratur kita mengajarkan kita perdamaian memang benar tidak ada agama yang mengajarkan kebencian ya. Tapi saya dengar juga pernah cerita dari orang kalau di Islam ini kan semakin kita dekat kepada pencipta kita bukan malah menghindari masalah, tapi makin banyak masalah. Kan seperti itu cerita. Ujian tetap. Iya, ujian tetap ada untuk bekal kita di akhirat nanti. Iya, namanya masuk surga itu nggak semudah. Iya, pasti ada ujian-ujian. Iya, pasti ada ujian-ujiannya. Menguji kita semua. Oke, terima kasih buat Bang Ahmad udah berbagi kisah di kesempatan kali ini. Dan mungkin kita cukupkan sampai di sini perjumpaan kita. Nah, makasih Bang Ahmad. Insyaallah. Semoga tetap kuat, keturunan-keturunannya di sini bisa jadi muslim yang kuat dan bisa berdakwah. Ya di tempat-tempat yang terpencil seperti ini, Insya Allah. Nah, mirsa dimanapun Anda berada, cukup sekian dulu ngobrol kita bareng Bang Ahmad dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kami tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.